Kamu nyetir? Ibu-ibu pada foto. Kamu HP dirinya tesin murah. Jam 8. Aduh. Kayaknya nyampe sana jam 9 kayaknya. Terlalu siang enggak? Terlalu siang enggak? Ntar mobil. Ntar kita susul lagi aja. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Licin nih kaki aku. Kaki aku. Enggak ada ketinggalan kan? Sama aku kayak kan gitu. Sama itu. Kan tadi apa? Apa namanya? Panah gening. Enggak enak kan? Saru banget gitu. Giniin dulu ya. Gini ke aspalin dulu aku. Gila belokannya. Jalannya bagus. Wah gila, keren. Wah. Ini jalannya emang gini. Helmnya terbang. Tuh lihat jalannya dah gini, wing, 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 wing. Jalannya kayak gitu jalannya, kamu. Gila ini keren banget, mulus. Dari tadi mulus terus ya jalannya, mantep gila.
laut gitu. Itu kayaknya laut deh. Itu kan, benar kan? Biru biru bias gak sih? Nah, asa cepet ya. Woi, gila beloknya. Anjing enggak, Mas. Tiap aku ngerekam aja woi anjing deh. Oh, datuk gitu di tengah jalan. Kayaknya udah mulai deket sama pantai sih. Soalnya tadi pas di atas ya itu kayak kelihatan laut, terus udaranya juga udah hawa-hawa panas gini. Ya bagus lah. Ini lagi menikmati jalan sama konsentrasi, jadi nggak terlalu banyak ngomong. Dan ini enak banget bro, serius jalannya mulus, banyak mulusnya. Kalau yang jeleknya mah dikit. Cuman ya itu ekstrimnya tuh dibelokkan sama tanjakan turunannya doang sih. Secara jalan sih kemulusannya mantap. Ya bisa dilihat dari tadi lah, kayak gitu jalannya. Kalau dibandingin dari Pangalengan sama Garut gitu, karena Garut kan udah mah jauh, jalannya agak kurang lah. Dibandingkan ini mantep banget bro. Ada toilet kayak di sini? Ada, ada. Kamu ke Alfadula tuh jajan juga? Ntar. Beli ciki atau roti aja lah. Nanti bawa helmnya. Aduh. Kok panas bisa ini? Kita pipis dulu. Bentar. Matiin dulu ya. Lupain. Si anak keren ngobrol lagi. Lanjut. Menurut Pep, ini jaraknya nggak terlalu jauh sih ke pantai. Udah agak dekat. Tuh. Semoga aja pantainya sepi. Jalannya mantep banget tadi. Selamat datang Cidaun. Tuh laut. Ciwidik beren. Kalau enggak Karangpotong kan. Nanti lihat map aja. Nah. Mau jadi itu enggak ada. Lenyap. Ini kalau motoran sama barudak resep juga deh, apa ramai gitu. Tuh lautnya terlihat, sudah mulai terlihat hilalnya. Berarti kalau ditotalin ya dari sore yang ke pantai ini tuh mungkin kurang lebih 3 jam. Itu sudah termasuk istirahat ya. Kalau nggak istirahat mungkin bisa 2 jam setengah. Jadi soalnya istirahat tuh 2 kali sih. Yang pertama di Curug, yang kedua tadi pipis dulu. Tadi Alfamart agak lama sih, soalnya makan dulu sama minum-minum. Jadi kalau saya ngabret sendiri kayaknya nyampe deh 2 jam setengahan. Kayaknya ya. Hampir ya Allah. Tadinya adik saya mau ikut sih sama teman-temannya. Cuman
katanya capek. Dia pengen rehat dulu katanya, belum pernah ini dia, belum pernah libur di hari Minggu, jadi sekarang dia libur, jadi dia memanfaatkan liburnya dengan istirahat. Ini benar-benar rekomendasi sih, jalannya lewat Ciwidey kalau dari Soreang, atau dari ya dari Soreang ke Ciwidey rekomendasi banget, asalkan ngambilnya kita pantainya pantai yang daerah Cianjur aja gitu. Ini udah masuknya Cianjur ya, Cianjur Selatan apa? Oh, tapi masih jam 9. Ini kita susul aja kali ya. Soalnya kita ngejar waktu, jadi kita susul aja. Itu enak kalau touring tuh banyakan gitu. Ada kalau pakai apa? Pakai intercom kayaknya enak ngobrol. Sambil koordinasi ngobrol aja gitu. Cuma saya seringnya solo riding. Ya kalau nggak sama doi. Membucir kalau kata orang. Kan kalau panas mah enggak ya. Lung bagi gituan gini. Wah ini mantap gini ya Allah jalannya. Terima kasih yang telah di apa? Terima kasih diberi jalan yang sangat lancar dan sepi dan tidak jelek. Ayam. Kucing. Di depan belokan. Nyampe ya. Wah, kita sudah sampai. Wah, gila keren. Wah. Iya, record. Kalau ke sana ke kanan tuh, ke kiri tuh ini. Santolo bisa. Senggelang bisa. Ini kita ke Ciwidey. Coba kamu mapnya bisa nggak? Soalnya belum pernah ke Ciwidey, jadi nggak tahu beloknya di mana. Jadi Ciwidey, beloknya di mana? Oh iya ya. Dekat ya. Kalau kurang puas mah nanti ke cari lagi aja weh.
ini ikan semua di sini banyak nih di muara nih ikan. Wah keren nih yang lihat. Wah. Udah. Tapi masuknya lewat mana sih nih? Ini ya. Soalnya itu mapnya ngarahinnya dari situ berhenti terus jalan kaki gitu. Ini bayar nggak sih? Wah itu ada juga. Wah ini keren bisa nih. Ini sepi gini jalannya, jalannya. Ini, hah? Sok atuh turun dulu. Sini aja kali ya. Kamu nyari ini dong, ada ini nggak? Kelapa atau apa? Gini lah, dah. Nyampe. Tapi harus ada nggak sih? Enggak, oh akunya pakai helmnya. Dah, ke sini. Berarti kurang lebih 2 jam, 3 jam lah. Terima kasih yang udah nonton. Kalau ada baterai lebih yang bisa, paling kita pulangnya coba record lagi lah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.